kita mau hunting 3 bakso. 3 bakso yang unik, enak, dan harganya juga murah. Nah, buat yang belum nonton video bakso murah dan enak part 1, bisa nonton dulu ya. Linknya ada di atas. Berikutnya, ini tuh lokasinya ada di Super Indo Dago di halaman parkirnya, makanya dikenal dengan sebutan nama bakso Super Indo. Langsung aja kita coba yuk. I'm real, better watch me go. I got the voice and I got that flow. For all the girls, gotta let them know. We the ones that run this show. We been around the block. In it for the rock, I'm in it for my paper. Hey, you ain't... Mantep banget nih. Udah selesai diracik. Ini dia semangkuk kebahagiaan. Nah, yang spesial di sini itu mereka pakai gaji ini namanya. Aduh, aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Lemak, iya lemak. Nah, ini yang paling mantep nih. Terus dimakannya itu pakai sukro. Langsung aja kita coba gajinya dulu ya. Gajinya empuk banget, lembut banget. Mie-nya sih mie kuning biasa. Rasanya tuh bakso Solo banget sih ini tipenya. Baksonya. Yang ini tipe baksonya tuh kenyal, terus ada kayak gundul-gundul daging gitu. Enak, oi. Aduh, bakso uratnya enak banget. Mari kita dengar apa kata sang ahli. Kelihatannya sih enak sih ini. Ini tipikal rani banget sih ini. Kita cobain baksonya ya. Baksonya enak kok. Jadi beneran bakso sapi. Ini tipikal bakso Solo banget. Tadi juga mas-masnya ngomongnya bakso Jawa. Bakso gedenya. Ini bakso daging sih kayaknya. Oh, ada telur. Wow, dalamnya ada telurnya ternyata. Ini daging. Wow, ini mantep banget. Bakso dagingnya enak. Daging cincang di dalamnya enak loh. Bakso isi telur. Telurnya tuh bukan telur yang gede gitu. Jadi telur kecil. Telur puyuh gitu. Anak telur. Wow. Kayaknya itu orang yang kampung deh, enggak ya? Tapi kecil gini. Aku mau nyobain yang bakso isi dagingnya. Di sini enak loh. Kalau orang Tasik kayaknya suka deh bakso ini. Bener kata Victor, tipikal gue banget baksonya. Kita cobain bakso isi telurnya. Enak ya? Enak. Bakso isi telur enak ya? Telurnya manis. Telurnya manis gitu. Jadi, kasih skor berapa? Dari rasa? Dari rasa aku kasih skornya 4. 4. Kebersihan? Bingung, ini sih tempat makannya di pinggir jalan gitu, kayak di pinggir jalan Dago. Trotoar. Nggak tahu, mesti nggak tahu ya. Kalau nggak bisa makan di pinggir jalan ya mungkin susah, bungkus aja lah. Jadi kebersihan nggak skornya? Ya 3 lah. Okay. 3? Karena ini jadi biarin. Iya, ini aja sih. Terus dari uniknya?
Cuman karena aku baru pertama kali kesini, nggak nyangka aja gitu pas dibelah, ada dagingnya, ada telur. Tadi benar-benar nggak nanya, langsung pesen aja gitu. Unik di sini ada ininya, lemaknya. Skornya 3,5. Jadi total mau ngasih skor berapa? 3,75. Dikit lagi nih. Jadi berapa? 12.000 aja. 12.000? Iya. Murah banget. Iya. 12.000. Ada dari tahun berapa? Tahun 1979 ya. Di Super Indo? Iya. Wow. Ternyata 12.000. Aku koreksi skornya deh. Oke banget sih ini 12.000. 12.000. Skornya jadi 4 karena 12.000. Bakso isi daging, isi telur. Bakso urat dan lengkap dengan gaji. Jadi lokasinya itu kalau kalian bawa mobil tinggal parkir ke Super Indo Dago dan cari aja. Ini Mamang Baksonya ada di dekat ATM, di dekat pintu keluar tepatnya.